Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Tak Tuku Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman atau ngasih tahu solusi untuk mengatasi cana yang tidak mau makan pelet. Oke, ini cana maru saya ini kemarin udah saya puasain sekitar 2 hari, kemudian saya kasih pelet tapi dia tidak mau makan teman-teman ya. Cuma diundus-undus, kemudian dipatok, kemudian dilepehin lagi. Kemudian saya sudah menemukan caranya agar dia makan pelet, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya cara mengatasi cana seperti ini. Setiap orang mungkin berbeda-beda ya caranya. Kalau cara saya seperti ini teman-teman ya. Oke, langsung kita coba. Kalau cara saya seperti ini teman-teman ya. Ini kan ada pelet, kemudian ada udang. Ini menurut saya cara yang simpel teman-teman ya. Kemudian pelet ini kita masukin ke sela-sela udang seperti ini. Ini udang pelet kita masukin ke sela-sela udang seperti ini. Kemudian kita lipat. Ini kan udang kan panjang teman-teman. Kita lipat. Terus ini. Ini udangnya di apa peletnya di dalam. Peletnya di dalam udangnya seperti ini. Terus kita tekan-tekan seperti ini biar peletnya nggak mudah keluar. Nah. Berapa lagi tuh? Seperti itu ya. Kemudian baru kita kasih ke ikannya. Kita lihat teman-teman ya. Set. Ini nggak fokus. Nah kita lihat. Tuh. Dia makan udang sekalian pelet teman-teman. Tuh nggak dilepehin kan? Tuh nggak dilepehin. Kalau pelet doang biasanya nih dilepehin teman-teman. Tuh biasa dia ngumuk-ngumuk gitu. Kalau pelet doang habis itu dilepehin. Oke teman-teman ya, kita coba satu lagi. Oke. Coba teman-teman ya. Tuh. Dimakan pelet sekalian udangnya. Tuh enggak dilepehin teman-teman kalau dicampur sama udangnya. Kalau pelet doang biasanya mah dilepehin ini walaupun udah dipuasain. Tuh, kita coba lagi. Sampai dia kenyang. Udah seperti ini langsung kita masih langsung ke ikannya. Mantap. Ini kalau pelet doang nggak mau teman-teman nih. Mau deh kalau pelet doang. Tuh, malah nggak dihiraukan malah. Mantap, mantap. Makan udang sekaligus makan pelet, perut langsung gembung. Nah, nggak ada dilepehin kalau dicampur udang mah.
masuk dalam perut. Ini pelet hanya untuk makan sampingin teman-teman ya. Untuk makan pokoknya saya kasih udang. Karena kalau pelet terus ini nggak bagus teman-teman. Nanti pertumbuhannya kurang bagus. Soalnya kan ini ikan predator kan makannya ini. Yang bagus pakan alami. Ya pakan pokok ini saya kasih udang rebon, kemudian juga kadang-kadang udang basah. Kalau udang basah terus kan lumayan mahal teman-teman ya. Kalau udang rebon kan murah, kualitasnya juga nggak jauh bagus sama ini, sama udang yang basah. Untuk cara lainnya teman-temannya biasanya para penghobi cana itu bisa seperti ini teman-teman. Udang rebon itu digiling, kemudian peletnya itu dioles-oleskan gitu kan. Jadi bau pelet itu berubah jadi udang rebon. Oke teman-teman, seperti itu cara saya untuk mengatasi ikan cana yang tidak mau makan pelet. Oke. Mungkin kurang lama kali di puasanya. Mungkin sebagian orang itu puasa sampai 4 sampai 5 hari, teman-teman. Kalau saya guys enggak sabar. 2 hari doang itu udah enggak sabar gitu ngasih makannya. Kayak enggak tega gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya video ini. Sampai berjumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.